ini saya akan mudik ke Yogyakarta sekaligus apa namanya liburan bersama anak-anak ya, liburan sekolah. Packing sudah siap, koper udah siap. Rute saya nanti lewat tol, mulai masuk tol Padalarang. Exit tolnya nanti di tol Colomadu Solo ya. Nah, pengen tahu perjalanan saya via tol seperti apa? Ayo disimak perjalanan saya malam ini.
pemirsa, akhirnya saya sudah dekat dengan exit tol Colomadu Solo ya. Perjalanan di tol kurang lebih memakan waktu sekitar 8 jam lebih ya, hampir kurang lebih 9 jam. Karena selama perjalanan di tol tadi saya istirahat di rest area 3 kali. Resiko kalau membawa anak-anak memang harus jalan santai ya. Jadi sarapan dulu, kemudian ya makan-makan dulu. Dan perjalanan dari Sukabumi saya mulai tadi jam 3.15 pagi. Sekarang ini kita mau exit tol Solo jam 11.50 ya. Cukup lancar. Setelah exit tol Colomadu nanti saya akan langsung ke Yogyakarta via Klaten ya. Mudah-mudahan perjalanan ke sana juga lancar. Sekarang Anyar Surabaya ke kanan ke Yogyakarta guys. Oke, gaspol Klaten Jogja. Baru acting. Hah? Oh ini. Buat yang bukan tuh. Oh, bener nih. Oh, bener. Tuh pengawalnya tuh pas pamresnya tuh. Bener. Presiden lewat, guys.
keren. Mama, ayam salah. Ngapain di sini?